ini adalah dua lagu lagi adalah pilihan Kanara. Jadi dua lagu ini adalah karena kita bentar lagi ulang tahun Kanara. Jadi ini pilihan lagunya Kanara karena Kanara suka banget sama lagunya Maudy Ayunda. Judulnya Tiba-tiba Cinta Datang. Karena Kanara ini pemalu banget, tapi kalau dengar lagu ini dia mau nyanyi walaupun masih tetap malu. Oke, aku berusaha untuk menyanyikannya seceria mungkin. Ini dia, Tiba-tiba Cinta Datang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat hatia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian tadi. Tiba-tiba Cinta Datang, lagu kesukaan Kanara, itu salah satu lagunya. Oke, cerita tentang Kanara. Kalau Kanara itu pastinya sekarang ini bukan gak ngegebesin, tapi gemesin banget, saking gemesinnya ngeselin. Karena dia itu susah banget digayain, girly-girly, padahal akunya sukanya girly banget. Dianya tomboy. Dianya pengennya kayak Mas Abi, apa-apa Mas Abi.
Terus dia selalu bilang, kenapa harus pakai baju perempuan? Kenapa nggak pakai celana aja? Kenapa nggak pakai baju kaos aja? Sedangkan akunya banyak banget beliin dress-dress tapi nggak kepake sekarang. Jadi semuanya itu hanya angan-angan, cuma bisa kepake umur 1 sampai 3 tahun masih bisa lah. Sekarang mau 5 tahun udah nggak bisa lagi. Kalau lagi dimarahin baru deh nurut sekali-sekali. Di keramaian ku merasa